agak telat ke video ini ya. Lihat kelakuan ini. Iya. Dia yang nabrak. Saya mengaku saya salah atas kejadian yang saya lakukan kemarin yang merugikan bapak dan keluarga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga mohon agar bapak beserta keluarga bersedia untuk memaafkan saya dan mendoakan saya agar di kedepan hari kami menjadi orang yang lebih baik lagi atas kejadian ini, Pak. Ya, saya maafkan atas perbuatan sampean atau kesalahan sampean kepada anak saya dan cucu saya.